And action. Oke, kita sekarang lagi di Pulau Ora di Maluku. Ini hari terakhir kita ada di sini. Besok kita pulang ke Jakarta. Ya sedih. Tapi sebelum pulang kita mau cerita dulu nih. Kita udah kemana aja 4 hari ke belakang. Ceritanya itu kita udah lama enggak outing kantor ya, Di. Dan kebetulan ada tambahan satu anak baru di kantor kita. Dan buat yang kemarin nanya, ini orangnya. Namanya Samsul. Bang yang keren banget. Namanya Samsul Aris, anak baru di kantor dan anak luar kantor yang kenapa main ke kantor kita terus ya? Freelance. Ini namanya Daniel. Daniel Shepherd. Ini ceritanya menggantikan Bobby Oktavianto. Bobby nggak ikut karena pas kita lagi outing sini dia lagi honeymoon karena dia baru nikah sama istri pertamanya. Kita mulai ceritanya dari mana nih? Selamat kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Baros. Selamat datang di Makassar. Kita berangkat minggu malam itu flightnya itu jam 11.45 tengah malam. Itu kita berangkat dari Jakarta, flightnya itu ke Makassar. Untuk transit dulu di Makassar. Dan itu pas transit kita gak keluar dari pesawat ya? Gak keluar dari pesawat. Terus pas di bandara juga gue dianterin banyak banget bang. Terus lo gimana? Lo kan kayaknya happy banget main naik pesawat dikasih makan. Iya, dikasih makan dua kali. Katanya dia senang. Dikasih makan, dikasih perhatian, baik banget. Bapak enggak mau dikasih selimut, bantal, baik banget, tapi ibu-ibu samping kita jutek banget. Iya sih. Si Omen gue tipu tau kan, Omen kan mau nonton kan. Kan ada TV-nya di pesawat terus kayak pas Omen mau nonton, "Men, lo jangan nonton ya, soalnya kalau nonton ntar disuruh bayar tambahan." Dia enggak jadi nonton. Ya gue enggak tahu mau gimana. Jadi lo enggak nonton, Men? Kagak. Iya. Terus kita lanjutin flight-nya ke Ambon. Kita nyampe Ambon jam 6:30. Terus kita lanjut sarapan di nasi kuning di Waiheru. Wah, itu pecah sih. Gue udah dua kali nambah asli ini karena seger banget. Kita sepiring berdua deh, soalnya masih pagi enggak bisa makan berat. Tapi pas nyoba enak banget terus semuanya jadi makan semua. Lanjut. Gimana, Bang? Kita ke pelabuhan apa namanya? Pelabuhan Tumehu. Belum. Pelabuhan Hurnala Tulehu. Hurnala Tulehu. Kita ke situ. Kita kan pertamanya mau ke Pulau Ora dulu. Jadi setelah nyampe Ambon, kita ke pelabuhan dulu naik mobil kira-kira kurang lebih setengah jam. Setengah jam. Nah, dari pelabuhan itu epic tuh. Itu epic tuh. Wah, dulu. Itu kayak Vespurinya. Wah, itu epic. Yang nyetirin kita Dominic Toretto. Gue kira di Jakarta trafiknya udah paling brutal. Di sana nggak macet-macet amat, cuman rusuh banget nyetirnya. Terus kita dari situ kita ke pelabuhan. Kita pertama kali datang itu langsung diserbu. Kayak ada apa orang-orang sana gitu, ya kan dicuri panggul gitu. Bener-bener kayak gini, buru-buru. Kayak dia ke kaca gini liatin. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Gue banget sih. Iya, gue nempelnya muka gue ya. Mereka nggak lihat soalnya kaca filmnya tebel. Pokoknya tiap ada mobil datang itu yang kuli panggulnya itu langsung rebutan ke mobil buat dapet job, buat bantuin ngangkatin barang kita ke kapal. Cuman emang agak brutal soalnya pas dia ngangkat kan, gue bawa koper kamera kecil, terus gue udah bilang, bang yang itu nggak usah. Tapi mereka narik kayak maksa gitu, terus kayak galak banget. Ini koper-koper gue kenapa dia yang galak? Naiklah kita ke kapal apa ya itu namanya ya? Kapal Cantika. Ada contekan yang di belakang. Can anyone stop the noise that's inside my head? Oke, sekarang kita mau nyebrang ke Pulau Seram, kira-kira 2 jam dari Ambon. Gimana, men? Nyawa lo udah kekumpul, men? Horrible things about you. Seru banget kita naik kapal, dari kita baru turun dari mobil terus semua orang porter-porternya berebutan buat bawain koper kita, terus kita masuk ke kapal. Count to 10 and then
Take a deep breath and run out of things. Kita naik kapal kurang lebih berapa lama ya di waktu itu? 2 jam. Kita naik kapal 2 jam nyampe di pelabuhan Pelabuhan Amahai. Amahai. Itu dia. Pelabuhan Amahai. Ada kejadian yang lucu di sini. Pelabuhan Amahai ini di Pulau Seram. Udah di Ambon ya? Udah di Ambon. Coba ya, coba korbannya sendiri. Jadi awalnya dulu di kapal. Jadi ketika kapal bersandar di dermaga, nah disitulah mulai terjadi sesuatu. Lu kenapa kayak Pak RT? Iya, terus. Jadi sebenarnya gini, intinya itu kan kapal ada pintunya ya, diciptakan teknologi yang namanya pintu. Buat kita keluarnya dari pintu ya. Ada anak soide keluar dari jendela kapal. Wah, bukan jendela, itu kapalnya pintu. Salah, kenapa bukannya di belakang, kemana-mana di depan. Itu bukan pintu, tapi kenapa lewat situ. Jadi dia lewat situ, emang karena yang si porter tadi, yang kuli panggul tadi lewat situ. Karena udah terbiasa kita, mereka udah terbiasa ngelempar-lempar koper kita. Ada anak soide pengen ikutan lewat situ. Ayo semua ikutin gua. Jangan kita kelas. Banget dia memimpin rombongan ya. Udah kita ngikutin dia. Kepala suku. Waktu itu dia bawa tas gue yang isinya drone, Phantom 4 sama kamera 80D Canon ada. Jadi ceritanya waktu itu semua orang pada keluarnya lewat belakang. Ya gue nyari jalur cepat ngikutin buruh itu. Buruh itu pun juga bilang, "Udah lewat sini aja," katanya. Oh ya, udah gue ikutin ya. Lu ajak semuanya ikutin lo. Nah, pas gue keluar gue udah enggak bilangin Tipang kan, gue bilang, "Pah, Tipang enggak bisa lewat sini nih." Ya, so ini deh, gue bisa gitu kan lewat. Nah, setelah di situ, gue oper lah tas pertama. Nah, gue udah oper. Nah, ketika gue lompat, plung lah gue. Mas, ada tas dari paling bawah. Omen. Akhirnya kita muter kan, kita akhirnya turun lewat dalam kapal kan, lewat pintu keluar yang biasa. Itu tega. Itu sih. Satu kapal pada ngomongin, "Weh, ada yang kecebur." Iya, itu pas gue keluar dari belakangnya kan pada ngantri desek-desekan gitu kan. Sambil desek-desekan ada yang ngomongin, tadi depan ada yang kecebur." Enggak tahu apa. Gua kesel. Gua kesel sama Didi, mati kan cuma diliatin doang. Emang harus ngapain? Lu ketawain. Apa lagi nih? Kasih. Wah, ini basah juga. Keringin dulu sih. Harus kita bongkar ya, Bang. Gue mau cek omen, tolong lap-lapin dulu. Di, jangan dinyalain kamera ini. Dibongkar, dicopot. Gue waktu itu gue gak tega kan, gue mikir kayak gue udah ngeliat takut ada merah-merah di air berdarah gitu kan. Terus pas gue ngeliat, "Wah, men gimana men, ada yang luka gak?" Gak tau mas, ketika gue liat kayaknya gak ada yang luka nih. Terus gue liat kayak, "Wah, itu drone gue ngambang." Next, setelah kejadian memalukan itu, kita kemana lagi ya? Kita lanjut mana nih? Kita naik lewat mobil. Jalur darat ke desa Saleman. Itu naik mobil 2 jam ya? Pas sampai ke desa Saleman, kita naik kapal lagi buat menuju ke resort kita yang pertama namanya Sawai. Desa Sawai. Lisar Bahari. Jadi harusnya itu hari itu kita langsung pergi ke misal lagi. Ya. Hmm,
Kerajaan Parman berhubung kesorean. Kesorean. Kita sampainya pas udah gelap, bahaya katanya kalau misalnya langsung lanjut ke misal, akhirnya kita nginep semalam di sawah. Di Sarbahari itu, di sawah. Tapi sore itu kita sempat snorkeling bentar di sini nih. Iya, kita sempat mampir ke Ora Beach ini juga buat snorkeling. Nah, besok paginya kita langsung cus ke Misol Raja Ampat. Hari kedua, sekarang kita lagi ada di Lisar Bahari Sawah. Kita bakal naik kapal dari sini kira-kira itu 3 jam ke Misol. Nanti di Misol kita bakal check-in sebentar di resort di sana, terus kita bakal explore pulau-pulau. Harusnya itu perjalanan dari Pulau Ora ini ke Misol Raja Ampat itu sekitar 3 sampai 4 jam paling lama harusnya. Cuman ada hal-hal mistis di tengah jalan. Wah, epic. Ini kita epic. Kita taunya belakangan sih, kita taunya belakangan. Iya, tiba-tiba kapal berhenti, ada apa ini? Jadi kalau orang sini itu percayanya kalau misalnya ada orang yang meninggal atau ada kerabat meninggal itu dia nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berpergian karena pamali. Oh. Nah pas di perjalanan dia baru tahu kalau neneknya meninggal, dan kita itu di kapal sama yang harusnya 3 jam jadi 8 jam karena kita tiba-tiba kehilangan arah gitu. Jadi muter-muter. Padahal yang bapak nakodanya ini dia tuh udah sering banget dari Pulau Ora ke Misol, cuman tak kenapa tiba-tiba ngeblank, dia nggak tahu jalan, terus kita rada nyasar dan kapal kita mogok 7 kali ada kali. Wah, ya? Sering banget itu bang. Di kapal udah semuanya udah puyeng banget, gue sempat ngerekam sih. Halo bang. Gue dalam hati baca doa. Takut gue. Oke, akhirnya kita nyampe. Makan korban berapa orang yang muntah dari tadi perjalanan? Dua orang muntah dan 10 orang kejang-kejang karena gak nyampe-nyampe. Wow, jadi total kayaknya kita naik kapal 4 jam lebih ya? Udah 6 jam. Ini harusnya kesini tuh 3,5 jam, tapi gara-gara nyasar jadinya kita 6 jam kesini. Worth it banget 6 jam kesini. Wow. Nah di sini berani nih gue nyemplung nih. Kita barusan kenapa bang, lama banget sini? Jadi yang punya pulau aja Bapak Ali aja bingung gitu. Ini kok bisa lama kayak gini? Ternyata ada beberapa hal yang kita nggak tahu kenapa. Ada keluarga driver speedboat tadi yang meninggal. Kita juga kendala mesin berapa kali tadi berhenti di tengah lautan bebas. Wow. Jadi kita bakal nginep di sini 2 malam ya bang ya. Kita nyampe jam setengah tiga. Setengah tiga sore kita nyampe di Misol. Kita ngasuh dulu tuh makan. Kita makan itu enak banget. Kita makan ikan. Ikan. Tapi ikannya itu seger banget. Seger. Masih keringetan ya ikan. Masih bener-bener baru di tanggap. Langsung dimasak. Masih fresh jadi, banget. Sebenarnya menunya simpel banget. Kita selalu makan pakai ikan sambal sayur. Ikan sambal sayur. Tapi enak banget banget. Beda banget sama makan ikan di Jakarta. Itu yang di pulau yang baru nyampe Misol kita sempat metik kelapa dulu ya. Wih yoi. Wah, debus nih orang. Wah, gak jatuh lagi nih orang. Udah gue videoin juga. Lo turunnya lo lompat dari situ apa gimana? Janganlah. Riz, hati-hati Riz. Tapi jatuh aja biar bagus nih kontennya. Awas, bawah. Wah, bang. Kerja sama tim yang baik dan kita lupa motong kelapanya. Bang. Astaga. Wah, debus nih enak. Wah, gokil. Tadi bang rapetan lagi. Kenapa banyak binatang yang nempel-nempel ya di sini? Gendong yang kayak gini. Wah, bentar lu. Lebay. Gendong belakang ya, gitu ketawa-ketawa ya. 3. Hitung dulu keles. Dari atas. Angkat lagi kepalanya, bang. Kapan kita ke Pulau Liang? Iya, abis makan. Kamu abis makan? Iya, abis makan. Kita ke Pulau Liang. Iya, Pulau Liang. I sat down by the ocean. It's the tears that I feel.
emotions. Could I taste them for real? Snorkeling ikannya bagus-bagus banget, parah, buka rangnya penuh. Dan gue enggak bisa. Oh, itu masih baru cedera. Bang, tapi ada satu yang kelewat, Bang. Kita sampai ini makan siang dia sempat belajar ngambang. Katain perutnya sejajar sama dada. Dia kayak lagi di rukiah. Bukan kayak lagi belajar. Pertama apa nih, belajar apa dulu nih? Kita belajar ngambang dulu. Oh, belajar ngambang ya, udah. Satu. Udah. Nah, sekarang ngajarin gimana caranya coba. Teorinya dulu, teorinya. Teorinya. Bang, jadi lu belajar sama Bang Omen? Enggak mau, hina banget. Ini sebenarnya sih kalau orang belajar berenang, kan dia pengen bisa berenang. Yeah. Padahal yang perlu dikuasai sebenarnya sih belajar ngambang dulu. Okay. Karena ketika kita ngambang, baru kita bisa ngatur gerakan. Okay. Jadi ketika kita menghirup udara atau inhale, itu kan udara kan ngisi paru-paru. Itu akan membuat kita tuh sama kayak pelampung. Nah, bukannya panik gitu. Tadi gue enggak ketawa dong. Momen. Wus, langsung pasang surut. Udah hampir bisa, Bang. Badannya ratain. Akhirnya gue belajar ngambang juga dan ya lumayan lebih jago dari Omen dikit lah ya. Omen mirip banget sama jin kentung kalau misalnya. Terus kita ke Pulau Li, sunsetan. Abis dari Pulau Li kita balik ke resortnya. Nah pas itu si Omen badannya kebakar, udah mulai gosong sendiri. Kita semua kan pakai sunblock, dia doang yang enggak. Terus malam-malam dia nyamperin gue, "Bang, bagi sunblock dong." Itu jam 9 malam. Men, dia baru bawa. Enggak ada yang ngomong ya, enggak ada yang ngasih tahu gue pakai sunblock. Curang berlima, curang pokoknya. Bentar, lu ngapain pakai sunblock jam 9 malam? Okay, hari kesekian. Kita mau ke mana, Bang, hari ini, Bang? Balbulol. Itu Balbulol itu tempat apa, Bang? Balbulol itu tempat yang paling keren. Waktu Tuhan menciptakan bumi, itu di situ dilebihin. Iya, dilebihin keistimewaannya. Kayaknya kita salah deh, kayaknya kita mancing di sini. Jadi lepasin dia, men, nih, kasihan masih kecil. Ya, ini mainan Mas Koki. Mukanya masih